Jadi kuahnya tuh dia benar-benar light ya. Tapi walaupun light, dia rich gitu rasanya tuh nggak kagok. Hai hai, kembali lagi bersama kita Puji Sicilia. Makan siang hari ini kita mau makan di Lawson Minimarket di Mega Kuningan. Lawson ada makan siangnya? Nah, belum tahu kan? Buat kamu yang penasaran, tonton video ini sampai habis ya. Nah, buat kalian yang baru mampir ke channel kita, jangan lupa untuk subscribe dan nyalain tombol loncengnya ya. Stay tune. Stay tune. Jadi gua hari ini pesennya odeng. Odengnya panjang. Terus ini siomay. Siomay yang satu ini gua lupa tuh, gua tulis aja ya. Apa ya ini? Lupa gua. Oke, kita cobain satu-satu ya. Gua enggak tahu deh ini memang dia lembut atau agak overcooked gitu, tapi dia ini gampang banget dipotongnya nih. Cobain ya. Yang ini enak. Jadi dia lembut, entah overcook, maksudnya kematangan, entah. Cuman cocok sih gua suka, karena dia nggak keras gitu. Jadi kuahnya tuh dia benar-benar light ya. Tapi walaupun light, dia rich gitu rasanya tuh nggak kagok gitu. Rasanya strong juga. Terus gua pilih yang pedes. Yang pedas itu literally dia cuman tambahin sambal. Ini gue cobain siomay ayam. Teksturnya mirip sama si satsu, apa? Satsu mage ya? Satsu mage. Teksturnya mirip, tapi wanginya lain. Dia kecium wangi ayam. Gue lupa deh satsu mage itu originalnya apa bahan-bahannya. Udang ya? Piting apa ya? Nah, sekarang yang ini. Odeng. Harap bersabar, guys. Nih. Cobain ya. Basically, teksturnya mirip-mirip. Semuanya lembut. Tapi rasanya memang beda-beda. Tergantung, jadi yang ayam ada rasa ayam, yang satunya itu rasa si satsu mage itu, sama si odeng rasa ikan. Ouch, boleh jadi pilihan makan siang. Itu teman yang menu gua tadi, siomay ayam yang gua bilang tadi harganya 5.500. Terus si satsu mage itu juga sama, 5.500. Odengnya 10.500. Jadi gua tiga ini totalnya lagi yang belum gua kasih tunjukin, pesen kopi ABG guys, harganya 16.000. ini sebenarnya kopi gula aren ya. Iya, ini harganya 16.000 aja sebutin. Jadi total makanannya semuanya dengan minuman total. Yeay, nggak sampai gocap. Om Chris, Om Cir, kita bisa mengikuti jejakmu. Enak deh, agak asam dikit tapi masuknya. Nah teman-teman, kalau gue pesennya adalah paket nasi enak C, namanya gitu sih. Enak C, nah ini isinya gini. Ini gue pilihnya yang cheese, ayam cheese. Terus ada dapat nasi juga, terus ada sausnya. Praktis sih ya. Kita cobain, gue belum pernah sih sebenarnya. Kita cobain ya teman-teman. Ini gue cobain ayamnya. Oh iya, selain itu teman-teman, ini tuh paket kan udah nasi ayam ya, nasi sama ayamnya. Nah terus dia juga ada minuman nih, fresh tea. Minumannya juga bisa milih teman-teman. Gue cobain ya. Dia tuh kalau kayak ala-ala kodom gitu loh teman-teman. Kan kalau kodom tuh kan ayam yang dagingnya ada kejunya gitu kan. Ini kayak gitu tuh. Terus tepungnya juga, rasanya cheese gitu.
keju. Enak deh. Nah, teman-teman, ini tuh paket nasi plus NAC ini tuh harganya Rp22.500. Cuman dia dapat diskon Rp2.500. Jadi harganya Rp17.500 udah dapat ayam, nasi sama presti. Teman-teman, sekian dulu ya video dari kita. Terus support channel kita dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai ketemu di video-video kami selanjutnya. Bye. Bye.